وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini ingin saya paparkan kaifiat meru'yah diri. Sekiranya jin nakal yang bersarang di tubuh kita, apabila dibaca ayat ini ayat kutukan, niscaya jin yang di dalam badan akan terbakar, akan meleleh bagaikan melelehnya timah di atas api. Ketika jin nakal, jin fasik bersarang di tubuh seseorang, mendiami tubuh seseorang, maka pasti pada tubuh orang tersebut, pada jiwanya akan timbul sesuatu yang negatif. Misalnya cepat marah, pikiran tiada pernah tenang, malas beribadat, malas bekerja, sering sakit-sakitan, sering bermimpi sesuatu yang menakutkan. Dan bahkan di dalam kitab Al-Mujarabah menerangkan, sekiranya jin nakal, jin fasik mendiami pada rahim perempuan, maka perempuan tersebut tidak akan memiliki keturunan. Dan bahkan orang yang telah didiami oleh jin fasik, jin nakal, orang tersebut akan terhalang jodohnya. Nah, salah satu kaifiat untuk menghancurkan mereka, membakar jin tersebut, yaitu dengan meru'yah. Meru'yah diri sendiri boleh dibaca dengan berulang-ulang. InsyaAllah di dalam masa yang sedikit, jin yang ada di dalam badan akan sirna biiznillahi ta'ala dengan karamah daripada ayat ini. Itu juga untuk meru'yah orang lain, membaca akan ayat ini dengan cara berulang-ulang ayat kutukan, boleh langsung dihembuskan, ataupun membaca di dalam air, airnya disuruh minum bagi yang sakit, insya Allah. Andaikan ada jin yang nakal di dalam badannya, andaikan ada jin kiriman dukun santet di dalam badannya, insyaAllah akan berangsur-angsur sembuh biiznillahi ta'ala. Jin di dalam badannya akan terbakar. Sebaiknya sebelum memulai meru'yah diri, diawali dengan membaca istighfar 7 kali, setelahnya dilanjutkan dengan membaca salawat semampunya, baik itu 7 kali ataupun 10 kali ataupun lebih. Lebih daripada 10 kali lebih baik. Setelahnya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan keagungan daripada ayat-ayat yang hendak kita baca. Moga Allah menghancurkan syaitan laknatillah yang bersarang di tubuh kita. Bacaan yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu kali. Bacaan yang kedua ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. كَلِمَةٌ وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
diulang-ulang sebanyak 70 kali. Ayat kursi dibaca hanya satu kali, kan tetapi pada kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim diulang-ulang 70 kali. Setelahnya membaca ayat kutukan Allah terhadap syaitan yang terdapat di dalam surat Sad ayat 77 dan 78. Bunyinya qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman bagi para syaitan-syaitan, bagi para jin-jin, kalau begitu keluarlah kamu dari syurga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ayat 78, fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Dua ayat ini diulang-ulang semampunya. Mampu 7 kali, tak ulang-ulang 7 kali. Lebih daripada 7 kali lebih baik. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Biasanya kalau meruqyah diri kan ada reaksi-reaksi pada tubuh, baik itu sakit di perlipatan-perlipatan anggota tubuh ataupun muntah ataupun sakit di dalam perut, sakit di kepala dan lain-lain. Insya-Allah dengan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah, dengan keagungan daripada ayat kursi, dengan barokahnya dua ayat ini, sekiranya kita meruqyah diri sendiri setiap hari, insya-Allah di dalam masa yang cepat penyakit yang ada di dalam badan, jin sihir, jin nakal yang sudah lama bersarang di tubuh akan meleleh seperti melelehnya timah di atas api. Begitu juga meruqyah orang lain, baik itu anak, keluarga dan lain-lain, dengan adanya setiap hari ataupun setiap malam di dalam masa yang cepat, jin yang bersarang di tubuhnya akan hancur sirna biiznillahi ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.